that's a poacher's goal. Maybe not his most spectacular, but an important one here. And that's a goal well worth analysing again. Ya, oke, okay, welcome back to my channel, kembali di Bambu Gaming. Oke, teman, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF Suzuki Cup, di mana Indonesia kali ini sudah lolos di semifinal dan bertemu dengan Vietnam di leg pertama nih, karena kalau AFF itu ada leg 1 dan leg 2 nih, teman-teman. Ya, supporter dari Vietnam datang di Stadion Gelora Bung Karno, kita harus manfaatkan laga kandang ini, teman-teman. Ya, dan ada Malaysia, Myanmar semifinal. Ya, semoga bisa bertemu dengan Malaysia di partai final ini. Semoga kita bisa lolos dari semifinal ini untuk bisa mengalahkan Vietnam, teman-teman. Ya, tetapi tidak mudah ini. Vietnam adalah ya musuh buyutan Indonesia nih di Piala AFF ini. Kalau saja kita bisa mengalahkan Vietnam di laga semifinal, ya otomatis kita akan bisa mengalahkan Malaysia nih, semoga saja nih, teman-teman. Ya, langsung saja nih kita ke kick off. Sebelum mulai, ya kita lihat pemandangan di Stadion Gelora Bung Karno ini. Pemain sudah sama-sama memasuki lapangan dan mencari posisi tempat masing-masing, teman-teman. Indonesia memakai baju merah putih dan Vietnam memakai baju putih. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno ini harus gol lebih banyak ini untuk karena leg kedua ini di kandangnya Vietnam, teman-teman. Kita tahu kandang Vietnam sangat-sangat kuat. Tapi kita optimis sih permainan di Kwak Sin Tayong sekarang, semoga bisa nih mengalahkan Vietnam. Ya, kick off babak pertama akan segera dimulai. Indonesia Vietnam semifinal AFF Suzuki Cup. Evan Dimas kali ini, Hitan Sulaiman. Ya, Rafli, serangan cepat, harus gol cepat nih. Oh, berbahaya Vietnam melakukan serangan cepat. Masih ada Asnawi, cukup baik pertahanan kita, teman-teman. Ya, Mustafi lepas kali ini dan umpan terobosan dan jebret. Akhirnya, teman-teman, gol cepat di menit 4 mampu untuk menyemangatkan perjuangan timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam di laga semifinal leg pertama ini. Semoga kita dapat mengalahkan lebih banyak lagi gol yang tercipta di leg pertama karena leg kedua supaya bermain lebih nyaman. Ya, umpan dari Bagus Kavi, kita lihat terkecoh dua fullback dari Vietnam. Ya, 1-0 untuk Indonesia. Gol dari Muhammad Rafli. Ayo teman-teman, lanjut lagi. Ada Pong Hong Kwang Hai. Ya, serangan dari sayap kiri, apa yang akan dilakukan? Apakah crossing Kwang Hai? Crossing berbahaya sekali. Bisa ada Ahmad Irianto, bagus. Witan Sulaiman. Ya, serangan cepat Indonesia. Witan mendelay Bagus Cafe. Ya, oke, okay, sorry teman-teman. Lanjut di pertandingan. Ya, serangan 7 hari 7 malam. Trong Huang, Pantuan yang 7, masih ada Yakob Sayuri. Muhammad Rafli, Yakob bagus. Teman-teman cepat bagus. Kavi shooting masih bisa diblok. Witan Sulaiman. Witan. Wow, maksudnya umpan ke bagus Kavi. Tetapi masih gagal ini Indonesia kembali. Rafli
terlalu pelan. Ya, sangat saya disayangkan sekali teman-teman, terlalu pelan shooting dari Mau Rafli. Awas, hati-hati Van Toan, pemain yang sangat berbahaya. Wow, berbahaya sekali, kita lihat terlepas kali ini. Ayo pressing. Chong Pong terlepas dan apa yang terjadi? Ya, terjadilah kebobolan timnas kita teman-teman. Oke, nice, nggak apa-apa, waktu masih panjang nih. Ada sedikit salah pengertian nampaknya di kubu lini pertahanan kita, terkecoh. Ya, mudah saja nih buat pemain Vietnam untuk menjebloskan bola ke gawang Nadio karena sudah berhadapan langsung dengan Nadio, padahal sudah ditepis. Tetapi tepisannya masih tetap tidak bisa membendung tendangan dari Van Toan ini. Oh, Nguyen Chong Pong nampaknya. Ya, satu sama teman-teman. Di menit 17. Ayo, tenang. Witan Sulaiman. Oh, lagi-lagi masih digagalkan. Kita lihat cepat sekali serangan dari Vietnam. Van Toan. Pong Hung Dung. Masih ada Asnawi kali ini. Ya, Asnawi. Van Dimas. Bagus. Witan Sulaiman. Bagus Kafe. Jakob Sayore. Crossing masih bisa diblok. Ya, lemparan ke dalam untuk Indonesia. Ayo. Pratama Arhan, Rafli, Abimanyu. Abimanyu, Evan Dimas. Rapat sekali pertahanan dari Vietnam. Bagus. Lagi-lagi gagal, teman-teman. Gagal kembali serangan dari timnas kita. Ya, berbahaya Fantang Pong Hong. Oh, berbahaya, tidak offset namanya. Ada Asnawi membayangi crossing, masih terlalu lemah crossing dari pemain Vietnam. Witan Sulaiman mencepet bola. Witan Sulaiman 1-2, kita lihat serangan cepat, bagus. Ya, Witan Sulaiman. Masih Witan, umpan terobosan, terlalu menusuk ke dalam. Sayuri. Ya, Rafli. Bagus Rafli. Shooting bagus, membentur Mistar, teman-teman. Lagi-lagi sayang sekali. Membentur Mistar gawang. Asnawi. Asnawi terlalu keras tendangan dari Asnawi Mangkualan. Ya, hanya menghasilkan tendangan goal kick ini. Masih satu sama teman-teman. Ya, pokoknya bermain di kandang sendiri harus menang. Ini kerugian nih jika hasil akhir imbang ini, karena di leg kedua lebih berat tentunya. Ya, Evan Dimas. Bagus. Tapi Manyu gagal lagi serangan dari timnas kita. Berbahaya ini Chong Pong. Oh, terlepas Chong Pong kali ini. Van Toan. Van Toan crossing, masih ada Nadio di sana. Ya, lemparan yang kurang sempurna dari Nadio, kembali jatuh ke pemain Vietnam. Oh, skill dari Van Toan berbahaya. Untung saja masih ada Rahmat Irianto, sangat cepat kali ini Indonesia. Bagus. Yakob. Rafli. Masih bisa digagalkan Rafli. Awas bahaya. Rahmat Irianto kembali. Van Dimas. Bagus Kafe. Ya, Rafli kali ini. Rafli. Gawal ketat Rafli. Yakob Sayuri. Maksudnya umpan yang bagus Kafe. Masih gagal kembali. Tempo semakin cepat. Oh, berbahaya. Ayo Asnawi bisa. Asnawi. Luar biasa nih.
Ade, apa yang dilakukan? Ya, Rahmat Irianto. Rafli kali ini. Salah passing Rafli. Pantauan. Berduel dengan pertama Arhan. Kau sayuri Rafli. Lagi-lagi. Masih bisa dipatahkan serangan dari timnas Indonesia. Pantang. Kuang Troang. Ya, awas hati-hati pressing ketat. Oke, nice. Ayo serangan cepat, bagus Kafe. Ya, babak pertama satu sama teman-teman. Di babak kedua nih harus lebih bervariasi lagi di serangan kita nih untuk bisa mengalahkan Vietnam di babak semifinal yang pertama. Oke, lanjut di next babak kedua masih satu sama. Oh, Wong Trong berbahaya Vietnam. Barry Murphy. Trong Huang. Hati-hati crossing. Evan Dimas, Darmono, Evan, masih Evan. Ya, Evan Dimas. Certainly playing well enough to get their noses in front. Bagus Kafe. Bagus. Masih bisa ditepis kali ini tendangan dari bagus Kafe. Ya, awal yang baik di babak pertama, babak kedua maksudnya. Arif Satria, headingnya masih melebar. Ya, merasa kesal nih kapten dari timnas Indonesia. Bagus Kafe. Pergerakan tanpa bola luar biasa. Yakob. Crossing Yakob. Bagus. Bagus Kafe akhirnya teman-teman. Kembali kita unggul di menit 52-21. Ya, nyaris saja tidak masuk bagus Kafe. Ya, kita lihat proses gol. Bagus Kafe. Ya, 2-1 kita unggul di menit 53 teman-teman. Waktu masih panjang nih, belum aman. Ayo Indonesia. Pantang pressing habis, Pratama Arhan terlepas. Ya, Wong Trong berbahaya, serangan dari Vietnam. Ada Asnawi Mangkualam, luar biasa Asnawi. Ya, umpan-umpan cepat kali ini. Rafli melebar. Cocor saja, Bung. Kalau pemain Vietnam. Here comes the substitution now. Ya. Abi Manyu. Lalu lagi. Pertarungan sengit di lini tengah ini. Ya, Evan Dimas Darmono, Evan. Lagi-lagi masih mampu dibaca. Indonesia kembali bagus Kafe. Rafli. Ya, Rafli. Flashing maksudnya, Bung. Masih jauh dari harapan ini. Muhammad Rafli. Ya, terlalu keras tipis. Masih belum bisa menambah gol di menit 61. Want to keep possession, that's the way they play, but they're not doing it. Ya, Rafli.
Bagus Kavi, bagus Kavi. Lagi-lagi tendangannya masih terlalu keras. Ya, terlalu keras tendangannya, teman-teman. Abimanyu. Lovely. Bagus. Shooting. Lagi-lagi terlalu keras. Abimanyu. Ya, peluang emas padahal ini. Oh, masih bisa diblok. Kalau tidak diblok mungkin masuk itu. Ya, ternyata corner kick, teman-teman. Asnawi. Oh. Ayo, bagus Kavi. Bagus Kavi. Masih melebar lagi-lagi tendangan dari bagus. Ya, sayang sekali melebar. Dan dari bagus Kavi. Awas, pantuan, hati-hati, jangan sampai kebobolan lagi, teman-teman. Crossing, ya, tidak ada rekan di sana. Pratama Arhan. Kehilangan bola lagi. Ayo Arhan, oh, Yuel sengit. Pantuan kali ini berbahaya. Ada Yakob Sayuri, Abimanyu. Rafli, oh gila. Skill dari Rafli, teman-teman. Lepas dari Rafli, terlalu buru-buru Rafli. Ya, sudah mulai keras permainan dari Vietnam ini. Tertinggal 2-1 di menit 74. Yakob Sayuri, Rafli lagi. Bagus. Masih mau dibaca, bagus Kavi, ayo pressing. Dapat lagi Abimanyu. Cukup baik posisi dari Abimanyu, gelandang serang tengah. Evan Dimas. Evan Dimas, Rafli, bagus. Ahai, lagi-lagi. Lagi-lagi teman-teman. Peluang demi peluang, masih gagal untuk bisa menambah gol. Ya, agregat 2-1 leg pertama. Oke, kita ganti pemain dulu, teman-teman. Ya, Witan Sulaiman. Egi, kemudian Osvaldo Hai kita masukkan. Yudo juga nih. Oke, nice, 3 pergantian pemain. Di menit 80 nih memasuki. Oke, okay, nice teman-teman. Any danger to the goal has gone with that clearance. 10 minutes left. Ya, kembali di menit 80 Indonesia. Serangan sudah jadi 7 malam, tapi masih belum bisa menambah gol. Oh, awas bahaya ini. Ya, masih ada Arif Satria. Spaldo Hai. Abimanyu. Bagus. Gagal lagi. Asnawi, Egi, Maulana Fikri, Egi. Abimanyu bagus. Egi, Egi, Egi. Terlalu pelan tenangannya Egi. Ayo, bagus Kavi, awas, hati-hati. Abimanyu, shooting yang shooting keras. Shot on target, tapi masih mampu digagalkan oleh penjagaan dari Vietnam. Ya, rapat sekali. Bagus Kavi, oh, terlalu memaksakan, bagus. Ya, tersisa 3 menit lagi, agregat 2-1, teman-teman.
di leg pertama. Ya, goal kick. Tersisa 1 menit lagi waktu normal. Abimanyu. Banjimas. Bagus. Ya, umpan cepat, rapi. Bagus kafi. Terlambat sedikit saja dah memang. Asnawi kembali Nadeo, 3 menit tambahan waktu. Ayo, bagus. Oh, masih bagus. Yudo, apa yang terjadi Yudo? Nampaknya offside. Ya, offside. Abimanyu. Ya, babak maksudnya leg pertama nih. Babak semifinal leg pertama Indonesia Aggregat menang 2-1 teman-teman. Oke, lanjut next di next episode berikutnya nih, di leg kedua nih tentunya nih. Ya, laga yang ditunggu-tunggu nih. Penentuan apakah mampu kita lolos ke final Piala AFF Suzuki Cup ini teman-teman. Untuk bisa main di Piala Asia. Ya, skor akhir 2-1 Aggregat. Dan oke teman-teman, di episode kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di next episode di pertandingan semifinal leg kedua Indonesia melawan Vietnam di kandang Vietnam. Jangan lupa di like, subscribe, comment, share teman-teman. Ya, oke, bye-bye.